إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين معاشر المسلمين جماعة جمعة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena sampai detik ini kita masih bergelimang nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat merasakan kehidupan di permukaan bumi ini. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa keluar berjalan ke sana dan kemari. Bahkan yang lebih utama dari itu seluruhnya adalah kita masih dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah beribadah kepada Allah sampai datang ajal kepada kita, dalam rangka mensyukuri nikmatnya dan menjalankan kewajiban kita di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita sia-sia, lalu memberikan rizki kepada kita, menundukkan segala apa yang menjadi maslahat di dalam kehidupan kita. Allah tidak lakukan ini semua sia-sia. Akan tetapi Allah menciptakan, memberikan rizki, menundukkan segala sesuatu yang kita butuhkan, mengatur alam ini sedemikian rupa agar kita bisa hidup di dalamnya. Tujuannya adalah agar kita bisa beribadah kepadanya, menghambakan diri, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salaf terdahulu mengatakan, "Asy-syukru ta'atul mun'im." Syukur itu adalah kau mentaati zat yang telah memberikan nikmat kepadamu, menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, kesehatan, keselamatan anggota badan. Allah yang telah memberikan itu semua kepada kita. Maka tugas kita di hadapan Allah adalah terus menerus mentaatinya, beribadah kepadanya sampai datang kematian. Jadi tidak ada istilah untuk tidak beribadah, istirahat dari beribadah, tidak ada.
Kita harus terus menerus beribadah kepada Allah sampai mati dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kau kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu sampai datang kematian kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, termasuk kepada diri kami sendiri, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala, karena sesungguhnya takwa itu ya ibadallah adalah jalan keselamatan. Yang mencari keselamatan bertakwa sama Allah. Takwa itu adalah sebab kebahagiaan. Yang mencari kebahagiaan bertakwa sama Allah. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju Allah. Kita semua akan meninggalkan kehidupan ini dan segala isinya, keluarga, harta, jabatan, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan pulang ke sisi Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Maka bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah, sebaik-baik bekal yang kalian bawa bukan harta kekayaan yang telah kalian tumpuk, bukan jabatan yang tinggi yang telah kalian raih, bukan popularitas yang telah kalian peroleh, akan tapi sebaik-baik bekal, kata Allah Azza wa Jalla, adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Takwa itu adalah kunci surga. Yang masuk ke surga Allah kelak hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah sebaik-baik pelindung dari siksaan api neraka, yang akan menjaga diri ini dari panasnya siksaan api neraka adalah ketakwaan kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dengan selalu dan senantiasa menjalankan perintahnya sesuai dengan syariat. Sekali lagi, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Allah tidak diibadati oleh manusia ini kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, karena mengharapkan ridhonya. Dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dengan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena takut akan siksaannya. Hadirin ma'asyarul muslimin jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di musim-musim kebaikan, musim pahala yang Allah adakan, Allah ciptakan sebagai bentuk rahmatnya buat orang-orang yang beriman kepadanya. Saat ini kita berada di salah satu bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang utama, diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan tersebut adalah bulan Muharram. Cukuplah yang menjadi kemuliaan, kebesaran bulan ini adalah Allah menyandarkan namanya kepada bulan ini. Dari 12 bulan yang dipilih, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, yang Allah sandarkan namanya adalah kepada bulan Muharram. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadhan syahrullahil muharram." Seafdal-afdal, utama-utama puasa setelah berpuasa di bulan Ramadhan adalah berpuasa di bulan Allah, syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka oleh karena itu, kita yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ketika kita memanfaatkan dan mempergunakan bulan ini dengan baik, dengan memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Tidak melewatkan bulan ini sia-sia sehingga kita keluar dari bulan ini sebagai orang yang merugi, pecundang, tidak memperoleh kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, tidak memperoleh kebaikan apa-apa dari Allah Azza wa Jalla, sementara Allah
telah mempersiapkan keutamaan, kemuliaan, ganjaran pahala yang melimpah ruah di sisinya. Amal soleh adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kalau ada orang bertanya, dagang apa yang kita tidak akan pernah merugi? Jawabannya adalah amal soleh. Karena ketika kita mengerjakan amal soleh, yang membeli amal soleh kita adalah Allah, dan Allah membelinya dengan harga yang paling mahal. Berbeda ketika kita jualan. Kita kalau berdagang, dagangan kita ditawar oleh orang dengan serendah-rendahnya. Kalau sekiranya ada di antara kita pedagang, kita temukan itu. Sehingga terkadang pedagang itu hanya mendapatkan keuntungan sedikit atau paling tidak balik modal saja. Mana keuntungan? Tapi lihat sama Allah Azza wa Jalla. Sama Allah, Allah beli dagangan kita berupa amal soleh mulai dari bilangan 10, tidak dengan satu pahala. Mulai dari bilangan 10, al-hasanatu bi asri amsalha, satu kebaikan yang kita kerjakan Allah ganjari dengan 10 kali lipat pahala, ila sab'i mi'ati dhif, sampai Allah beli itu dengan 700 kali lipat pahala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dalam surat Fatir. Kata Allah Azza wa Jalla, lihat, perhatikan baik-baik orang-orang yang beriman, mereka yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an amal saleh, wa aqamussalah, mendirikan salat, amal saleh, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, sedekah, infak, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Perdagangan dengan Allah tidak akan pernah rugi, yaitu amal soleh. Kemudian amal soleh itu adalah persiapan buat kita, adalah persiapan untuk tempat kembali kita di akhirat. Banyak orang hari ini mempersiapkan tempat tinggalnya dengan persiapan yang sungguh sangat luar biasa, tapi dia gak pernah memikirkan dan memperdulikan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Kita lihat orang mati-matian bangun rumah, bangun istana megah, bangun ini dan itu dan sebagainya. Harapannya dia bisa enak tinggal di situ, nyaman di situ. Akan tetapi tempat tinggal yang sebenarnya bukanlah dunia ini. Dunia ini tempat persinggahan, tempat tinggal yang sebenarnya adalah akhirat. Kalau tidak surga, kalau enggak neraka Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, siapa yang kufur, nikmat, durhaka sama Allah, kafir, tidak tunduk patuh kepada Allah, bagi atasnya nanti akibat dari kekufurannya tersebut. Allah sama sekali tidak rugi, dia yang akan sengsara. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ, sementara siapa yang mengerjakan amal soleh, sebenarnya dia tengah mempersiapkan tempat kembalinya nanti di akhirat. Makanya kehidupan ini, kata salaf terdahulu, al-hayatu mazra'atu lil akhirah. Kehidupan ini adalah cocok tanam untuk kehidupan akhirat. Kita nanam itu sekarang di dunia, selagi hayat masih dikandung badan, nanam sekarang. Untuk apa? Untuk persiapan besok di akhirat. Kemudian amal soleh adalah sebab kebahagiaan hidup di dunia dan sebab diberikan surga oleh Allah Azza wa Jalla besok di akhirat. Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beriman sama Allah, Allah, kata Allah Azza wa Jalla, kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik buatmu. Yang mencari kehidupan yang baik, carilah kehidupan yang baik itu dengan mengerjakan amal soleh.
kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya, dan kelak kami benar-benar akan memberikan pahala, ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kita mengerjakan amal soleh ini hanya 60 tahun, 40, 50 tahun, tapi besok Allah berikan ganjaran yang sebenarnya amal soleh itu pun belum membuat kita layak untuk memperoleh ganjaran itu, yaitu surga. Sebaik-baik tempat, tempat yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, tidak ada kesulitan sedikit pun, kesusahan di surga itu enggak ada, sedikit pun enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala balasi amal soleh kita yang tidak seberapa itu dengan surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Amalan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita layak masuk ke dalam surga? Yang membuat kita masuk surga besok itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla, bukan amalan kita. Seberapapun amalan yang banyak kita kerjakan untuk membayar nikmat yang telah Allah berikan pun juga belum akan terbalas oleh kita, terbayar oleh kita nikmat mata ini. Apakah dengan amal soleh kita, kita sudah bisa bayar nikmat mata yang dengannya kita bisa melihat segalanya? Nikmat lisan yang dengannya kita bisa berbicara. Apakah amal soleh, sholat yang kita kerjakan dan lain-lain itu sudah membayar nikmat ini yang dengannya kita bisa berbicara, mengungkapkan isi hati, menyampaikan hajat kita dan seterusnya? Belum. Yang membawa kita masuk surga Allah adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak beramal. Bagaimana Allah akan merahmati kita kalau kita enggak beramal, tidak mengerjakan amal soleh? Kerjakan amal soleh. Dan kemudian amal soleh adalah sebaik-baik teman yang akan menemani kita di dalam kubur, tempat yang sangat mengerikan, sempit, sesak, gelap, mengerikan. Yang menemani kita bukan istri kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pengikut kita, tapi amal soleh. Amal soleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang, ketika mayit seorang mukmin selesai ditanya oleh malaikat, Allah lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Lalu mayit itu didatangi sama salah seorang yang bermuka baik, bermuka ganteng, berpakaian rapi, wangi semerbak. Ditanya sama mayit ini, man ant, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang baik-baik. Maka dijawab sama orang ini, ana amaluka salih, aku ini adalah amal solehmu dahulu di dunia. Maka sebaik-baik teman, sesetia-tia teman adalah amal soleh. Sebagaimana orang-orang dulu ditanya, man abarul ashab, siapa teman yang paling setia dengan kita? Maka jawabnya adalah al-amalu soleh, amal soleh. Maka oleh karena itu di bulan yang penuh keutamaan ini, kemuliaan ini, perbanyak amal soleh. Apa aja perbanyak, terutama ibadah puasa. Karena Nabi SAW mengatakan seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin, jumat-jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal soleh yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW di bulan ini adalah berpuasa Asyura, mengerjakan atau melaksanakan puasa Asyura tepatnya pada tanggal 10 Muharram besok. Ya, sebenarnya pelaksanaan ibadah puasa Asyura yang paling afdal adalah kita berpuasa pada tanggal 9 ini. Dan mudah-mudahan ya, kita semua telah mendapatkan informasi tentang itu sehingga kita pun berpuasa hari ini dan besok. Nabi SAW pernah ditanya sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keistimewaan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka Nabi SAW mengatakan keutamaannya adalah menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi tentang siyami Asyura, puasa Asyura, apa keistimewaannya? Maka Nabi SAW mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun. Kita menahan lapar dan dahaga beberapa jam
tapi dosa kita satu tahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lewatkan kesempatan itu. Ini kesempatan langka yang boleh jadi tidak akan kita temukan lagi setelah hari itu. Makanya oleh karena itu, usahakan besok puasa, puasa Asyura, dan perintahkan istri, anak, saudara, teman-teman kita juga untuk berpuasa. Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia sama mendapatkan pahala dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Orang mendapatkan kebaikan gara-gara kita tunjukkan, dia amalkan, dia dapat pahala 100. Kita juga akan diberikan oleh Allah pahala 100. Ditambah lagi pahala kita sendiri. Semakin banyak orang yang kita tunjukkan kepada kebaikan, semakin banyak pahala yang akan kita raup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan amal soleh. Hadirin ma'asyurul muslimin, hari ini adalah hari yang mulia di setiap pekan, hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Yang bersalawat satu kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma fir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ارفع عنا البلاء اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم فيما تحب وترضى يا الله perbaikilah agama kami karena sungguhnya itulah pegangan kami ya Allah perbaikilah dunia kami karena di atasnya lah kami hidup ya Allah perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai ajang bagi kami untuk memperbanyak amal soleh, dan jadikanlah kematian kami sebagai peristirahatan dari melakukan dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimu ila salatikum.